harian dan ICTI yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah. Pada hari ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan sahabat-sahabat saya di Insan Jurnalis atas kehadirannya. Dan ini adalah merupakan tindak lanjut liput di DPRD Kota Cimahi. Jadi yang pertama, ucapan hatur nuhun, ya, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Ya, walaupun kami sangat yakin belum sempurna, begitu ya. Kenapa belum sempurna? Karena masih saja ada masukan yang langsung ke saya, begitu Pak Ketua. Ya, ya, kritikan-kritikan, ya, dan harapan-harapan yang belum bersama rakyat. Akan-akan adalah pimpinan saya, yaitu sebagai rakyat saya wakilnya. Wah, saya harus hormat sama akan-akan. Jadi intinya kalau saya ditemui sama siapa saja, mungkin boleh ada yang dukung saya enggak? Saya bilang, saya tuh kalau ditemuin enggak susah gitu. Coba siapa aja. Mas kalian tadi Pak Ketua, Pak Sekwan, dan Pak Bambang sudah banyak sekali menyampaikan terkait kemitraan kita barangkali selama ini. Memang betul, tanpa teman-teman tentunya pemerintahan di Kota Cimahi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tentunya andil dari teman-teman jurnalis ini sangat-sangat penting gitu ya. Tidak banyak tentunya apa yang disampaikan, hanya di kesempatan kali ini saya tadi diingatkan Ketua bahwa barangkali ini pertemuan dengan teman-teman jurnalis di acara pimpinan. Gimana Pak, kalau setiap yang namanya itu bongkar atau pimpin apa namanya, kami dilibatkan, baik itu dari lembaga A, B, C, D, jadi supaya benar-benar itu transparan. Apa sih, namun sih digabungkan dengan orang-orang.